temennya punya laptop IdeaPad S145 dan ketemu permasalahan seperti ini ya. Secure boot, IMEI file to verify with security violation, please indicate to continue ya. Jadi ini kita setting dulu di BIOS-nya ya. Oke, jadi nanti teman-teman masuk ke layar BIOS Lenovo dulu. Oke. Nah, cari menu di bagian security ya. Ini kan security. Nah, teman-teman cari secure boot ya. Secure boot-nya kan defaultnya ada enable. Ini dimasukin ke disable. Kalau udah disable ya, F10. Save and exit. Nah, ini harusnya nanti otomatis saat dibooting dia kan udah otomatis langsung masuk ke flash disk yang ada Windows ya. Nah, ini kan kebaca tuh di kiri atas. Nah, kita tunggu ya. Lagi proses booting ya. Ini loading. Nah, ini udah masuk ya Windows ya. Nanti nyampe sini teman-teman bisa lanjut install seperti biasa. Tandanya kalau udah masuk berarti udah sukses ya. Oke, sekian dulu. Thank you.